Oke bro, ketemu lagi dengan Dunia Mesin. Kali ini mau nyervis karburator deh, karburator baru. Suaranya nguk-ngukan bro, alias sesak napas. Nah di sini kita bongkar dulu karburatornya, penyakitnya apa. Jangan lupa di add juga FB saya, ada dua, Denny Cianjur, yang satunya Badru Puncak. Boleh kalian add, sama IG saya juga ada linknya di deskripsi video ini ya. Untuk keperluan pribadi kalian bisa hubungi saya di Facebook saya ya. Nah ini ternyata banjir sekali karburatornya. Tuh, sangat jelas banjir, banyak banget bro. Bar kita sih pasang di, pasang di. Mau tiup berat. Sambil ngasih kecil, bulat lah. Di rumah doang, di tengah kamu. Iya tuh. Gitu. Apa kamu Nah ternyata bro, penyakitnya itu di sini nggak masalah, di area sini itu baik-baik aja, area sini baik-baik aja semua, nggak ada kotoran. Ternyata yang dijadikan penyakitnya itu adalah ini bro. Nah ini seperti jarum yang ini nih, dia udah kayak semacam apa ya namanya, berubah lah intinya. Jadi jarumnya itu tuh seperti inilah, boleh kalian perlihatkan, boleh kalian lihat, jadi kayak bengkok begitu. Nah ini penyebab karburator tidak normal, jarang orang tahu di sini. Karburator main setel-setel aja, terus di setelnya susah, ternyata penyakitnya hanya di jarum ini bro. Ini jarum namanya itu H1831 ya. Nah ini bro, penyebab faktor utamanya itu ada di sini bro, jarum yang ini nih. Jadi terpaksa kita harus ganti jarum yang baru ya bro. Nah ini penyebabnya itu sangat jelas sekali ya, bengkok di sebelah ujung sini nih. Oke itu aja bro, saya mau ganti pakai jarum baru aja. Nanti setelah terpasang kita coba mesinnya di tes hidup,
semoga lancar ya bro. Oke, terima kasih yang sudah subscribe, yang belum subscribe silahkan subscribe bro ya bro. Oke.